Oke? Nah, itu yang berhubungan Excel. Yang terakhir, yang dituntut di LPR terkait pemahaman IT itu adalah Microsoft PowerPoint. Nah, ini dia Microsoft PowerPoint. Ini agak mudah bagi yang sudah biasa, sulit bagi yang belum pernah. Ini apa maksudnya, Pak? Kalau dilihat di sini, petunjuknya file di jumlah 20 ini oke. Terus, selain menggunakan desain yang bebas, berarti tidak hitam. Kemudian jenis dan huruf font, hurufnya, jenis fontnya bebas. Kemudian translation dan mention seluruh slide bebas. Oh, hanya bebas ya. Kemudian menggunakan tombol home, diklik ketik keluar. Kemudian ada tombol make itu menunjukkan berikutnya. Kemudian primus itu menunjukkan halaman sebelumnya. Nah, mana contoh file yang sudah jadi, Pak? Wah, besok kami ini dapat file yang sudah jadi ini, Pak. Kedua lagi, pagi-pagi itu lah, berdua-dua. Nah, itu namanya tidak mendidik. Bapak siapa yang nantikan memperoleh file dia? Tapi menurutmu cara yang bapak tersebut pelajari bagaimana? Jadi nanti di saat kita presentasi dalam seperti ya bapak aja tidak sulit bagi bapak jadi ini itu kan bisa kita naik, bisa timbul. Di saat kita masuk ke dalam tahap tertentu, orang masuk ke ekonomi, kita klik data ekonomi. Kemudian lagi ke pangkal data awal, data ini. Orang masuk ke data manajemen, kita klik manajemen, keluar data manajemen. Ngapalin lagi, nah itu. Nah, ini sudah tahu semuanya. Perlu di bapak jelaskan ya. Bro, gua perlu bapak, gak mau bapak, gak tau lah kami semua. Gua tahu kan bapak saya. Nah, kalau perlu supaya bapak tidak apa mengetiknya repot, kita beberapa hal mungkin bapak akan copykan dulu. Pertama membuat halaman ini ya, di bawah copy beberapa, aku ambil ini, oke. Nah, jadinya seperti itu loh, kata biasa ya. Kemudian berikutnya bapak copy juga semuanya terus. Oke ya, lalu kan oke. Nah, apakah dia ini sama seperti tadi bisa diklik? Oh ya, klikannya masih ada. Oh, nah, bagaimana cara buatnya? Jadi ya, supaya bisa di saat kita tampilkan data ini apa saja menunya, menu datanya atau input data ya, misalnya kita buat ini tombol menu ya, kalau kita buat yang ini kita copykan ya. Langkah pertama supaya semua ini nanti dibekali dengan tanda ini, home ini, karena home ini nanti akan menunjukkan pada bagian ini halamannya ini. Contohnya misalnya bawa paste di sini, ini manualnya ya. Bawa paste di sini, bisa bapak tampilkan seperti ini, bapak klik paling lagi dari sini ya. Nah, apakah kalau banyak slide Pak, waktu kami presentasi pekerjaan kami nanti seperti itu? Tidak. Jangan kamu paste-nya di sini satu-satu. Kalau kamu paste satu-satu, malah mari itu tidak selesai. Caranya Pak, nah, ini bapak cut saja, langsung simpan. Ini di sini ada view, view ini ada slide master. Nah, kita masuk ke sini ya. Di slide master ini kenapa kamu paste di sini? Ini tuh sudah dilinkkan tadi ini. Nah, coba kita tes Pak. Bapak keluar dari spreadsheet. Apakah semuanya muncul? Muncul ya.
Munculnya sih muncul. Jadi bisa presentasi seperti sudah sampai di data ini, mau balik lagi. Masuk lagi ke sini, balik lagi. Sini, balik lagi. Nah, itu aja kan jalan presentasi rata-rata. Ini memang dasar ini. Kalau ada yang mengikuti lagi, saya ada belajar tentang PowerPoint. Nanti kita berkolaborasi. Sambil mengisi ilmu. Nah itu dia. Jadi termasuk juga Komponek tadi. Kalau misal kita menggunakan Komponek ya, misalnya di sini kita ambil contoh Nek pakai yang ini. Mau simpon baik boleh tak? Boleh. Ini kita ambil yang sama tanah raja. Cuma kita klik dulu topiknya. Kemudian berikut ini yang apa itu Fibos ya. Kemudian Nek ya, mungkin berarti Nek ya. Nah ini tinggal dipindahkan kemana saja bisa, kemudian nanti masukkan ke master. Slide master ini, ya, itu ada beberapa contoh slide. Ini masternya, induknya, tapi induknya bisa buat beberapa slide. Ini sub-subnya. Yang kasih kita toko itu cuma satu ini. Jadi kalau di saat tampilnya berbeda, contoh misalnya kita ubah menjadi layout yang berbeda, maka hilang aja. Tidak ada lagi yang aku beri, tidak ada lagi next atau pukul. Paham semuanya? Paham? Kita punya waktu 9 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait yang berlaku. Silakan melalui Pak Moderator. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak. Blognya di YouTube. Kalau ada pertanyaan, ya mungkin Pak yang tidak paham, Pak berikan komentar. Nanti Bapak akan buatkan lagi video tutorial. Oke ya? Oke? Cukup nih? Cukup? Bisa kita tutup? Silakan. Terima kasih banyak kita.